Jalin. Nah, tinggal kita yang di kabupaten punya hutang ya. DPD PKS, DPTD PKS Kabupaten Bandung punya kewajiban juga bersilaturahim kepada seluruh partai yang ada, terutama yang terdekat. Ya kebetulan kami juga kirim surat kepada semuanya. Semua partai sudah kirim surat dan yang merespon lebih dulu menerima jadwal memberikan respon untuk ada ketemuan hari ini adalah dari Gerindra. Mudah-mudahan dari partai lain juga insya Allah akan diagendakan hal yang sama seperti yang dilakukan pada kesempatan ini. Ada agenda khusus? Agenda khusus kita sebenarnya banyak ya. Kalau khusus bukan banyak, jadi kita tanya. Iya. Nah, kalau agenda khusus sebenarnya kita menjalin komunikasi. Karena Kabupaten Bandung tidak bisa diurus oleh satu partai. Kita harus bersinergi semuanya, mau di pusat, mau provinsi, termasuk kabupaten. Kita harus bersinergi satu sama lain sehingga Kabupaten Bandung bisa jauh lebih baik.